videonya, jangan lupa subscribe ya. Klik tanda lonceng, like, komen, dan share. Thank you. Welcome back my YouTube channel, bersama saya dengan Valdi Love. Jadi everyone, sekarang ini saya akan coba minuman terbaru di Panaikang Kabupaten Bantai. Hanya di Ngan Rerom, nyaman nah. Ayo kita langsung masuk. Dan ternyata es kopi dalgonanya ini hanya 5.000. Benar gak sih 5.000? Hanya 5.000 guys. Jadi buat kalian semua yang pengen coba, langsung kesini aja. Kak, pesan satu es dalgonanya dengan bakso bakar. Bakso bakarnya ada berapa rasa? Dua. Rasa apa? Oh, isi puyuh. 5.000. Jadi untuk bakso bakarnya itu hanya 5.000. Plus dalgonanya ini hanya 5.000 juga. Gila, zaman sekarang masih ada harga 5.000. Gila banget. Kita harus... Dalgonanya yang lihat harga 5.000, ada juga harga 10.000. Terus tempatnya tuh lebih besar. Jadi datang lagi ke sini, coba misalnya es dalgona. Kayaknya enak sekali nih. Terus ada additionalnya di sini, ada Oreo dan Regal. Itu kalau mau tambah toppingnya harga 2.000 atau boba dan Korean candy-nya tuh 3.000. Kalian harus coba datang ke sini. Kalian harus coba. Jadi es dalgonanya ini bersampingan dengan nasi kuning harga 5.000 yang kemarin saya bikin video lagi. Jadi buat kalian semua yang belum nonton, langsung nonton aja. Terus bersampingan juga dengan bakso beranak. Pokoknya sebelum jembatan Panaikang, kalian harus singgah di es dalgona hanya 5.000. Gila, hanya 5.000, hanya 5.000. Kita kocok dulu supaya merata. Ini rasa matcha. Jadi yang saya pesan ini rasa matcha. Lebih dekat dulu supaya merata matchanya. Bismillah. Panas-panas begini memang lebih cocoknya minum yang dingin-dingin, apalagi yang fresh kayak seperti ini. Apalagi cuman 5.000. Gila gak sih? Cuman 5.000. Gila. Enak. Manisnya itu pas, nggak terlalu manis. Pokoknya pas sekali, pokoknya enak. Kalian harus coba. Next, kita akan coba untuk bakso bakarnya. Jadi bakso bakarnya ini saya mau coba yang puyuh. Ada yang original, ada yang puyuh. Ini dia puyuh.
gila, terasa sekali bumbunya, enak sekali. Apalagi bawang gorengnya yang betul-betul enak sekali. Enak sekali, masih panas. Hanya dengan terong nyaman. Ini telur puyuhnya. Hanya 5.000 dalgonanya. Sumpah enak sekali lah. Jadi tadi itu macannya itu betul-betul kental sekali. Jadi nggak capek-capek mikir lagi bikin dalgona, langsung saja datang ke sini. Hanya 5.000. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dengan Rero Nyomana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.